Debut Yevhen Bokhashvili di PSS Sleman berbuah manis, BCS Slemania bandingkan dengan sang mantan. Debut kedua Yevhen Bokhashvili di PSS Sleman berhasil membuat BCS dan Slemania kesengsem dan langsung membanding-bandingkannya dengan sang mantan dari Super Elja. Saat melawan Rans Nusantara FC, PSS Sleman berhasil bangkit dengan mencetak 2 gol tanpa balas di pertandingan pekan ke-19 Liga 1 2022 tersebut. 2 gol yang dicetak oleh PSS Sleman adalah berkat usaha keras dari Yevhen Bokhashvili dan Todd Ferre di pertahanan Rans Nusantara FC di pekan ke-19 Liga 1 2022. Sorotan kini tertuju kepada Yevhen Bokhashvili yang berhasil tampil gemilang di PSS Sleman pada putaran kedua Liga 1 2022. Kegemilangan Yevhen Bokhashvili justru membuat BCS dan Slemania langsung mengungkit-ungkitnya aksi dari Michel Chagas saat masih berseragam PSS Sleman di putaran pertama Liga 1 2022. Dilansir tribunwow.com dari Instagram resmi PSS Sleman, terlihat Yevhen Bokhashvili dibanding-bandingkan dengan sang mantan yakni Michel Chagas dalam urusan produktivitas gol di PSS Sleman. Sedangkan Yevhen Bokhashvili yang kini menjadi ujung tombak baru rasa lama milik PSS Sleman langsung mencetak gol di debutnya pada putaran kedua Liga 1 2022.